Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Oman Suling. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bermain suling lagu Memandangmu milik Pekalin dari Mbak Ike Nurjana. Lagu Memandangmu ini main nada C mayor. Suling yang kita perlu siapkan ada suling nada G, suling D, dan juga suling nada C. Sebelum lanjut ke tutorial saya, bantu saya klik tanda subscribe di bawah ini. Jangan lupa ya, supaya channel saya semakin ramai dapat berkembang. Dan juga jangan lupa klik tanda lonceng di atas kalau kawan-kawan semuanya dapat ingin mendapat notifikasi lagu terbaru dari saya. Dan juga jangan lupa like, share, berbagi ke teman-teman semuanya yang masih pemula. Sama saya juga masih pemula. Semoga dapat memberikan manfaat video yang saya berikan. Dan jangan lupa saran, kritikan juga saya tunggu senang-senang hati. Oke kawan-kawan, untuk suling awal kita siapkan pakai suling nada G. Saya pakai suling nada G. Kita coba ya awalnya ya. Dua starnya di flame atau disentil gini, kemudian nah yang atas ini setengah, dari tengah ini setengah. Usahakan kita ketika kita meniup yang setengah di atas ini, jadi yang tengah ini udah standby ke setengah lagi, jadi perpindahan setengahnya nggak putus gitu ya kawannya. Tolong ya. Kemudian yang keduanya di klem. Gitu kawan-kawan. Kita coba sekali lagi ya, kita pelankan ya. Habis itu kita langsung vokal, terus nyanyi itu vokal, terus ada suling sedikit di selipan sedikit suling awal itu ada pakai suling D. Saya pakai suling D, pakai suling D besar juga bisa, saya pakai suling yang D yang kecil aja ini ya. Gitu, itu ya pakai suling D. Pertama kita buka tiga, langsung slide ke atas setengah di telunjuk ini. Kemudian yang jari tengah ini setengah, kawan-kawan. Yang jari tengah ini setengah. Kita coba lagi. Nah, yang ini di trill, yang ditelunjuk ini trill. Gitu ya. Gitu. Di trill yang tadinya. Yang sisipan kawan-kawan. Habis ini kita langsung ke ref. Nah di sini untuk di ref kita siapkan suling C, nada C. Kalau menurut saya, kalau yang aslinya itu dia pakai suling C lubang 7. Jadi lubang li yang di atas ini, nada li ini ada yang di bawah, jadi nggak putus. Dia untuk recordingnya harus rapi, dia nggak ada yang putus. Tapi menurut saya kalau di panggungan biasanya kita pakai suling yang lubang 6 aja, sama yang standar. Mungkin kawan-kawan semuanya pada punya ya lubang 6 semuanya. Kita contohkan pakai yang suling lubang 6. Berhubung suling yang lubang 7 nya saya belum bikin, saya praktekkan pakai yang suling lubang 6 aja, yang umum aja ya. Coba ya untuk drive nya stylenya kita buka dua. Nah langsung di oktav dua yang di bawahnya ini tutup semuanya.
atasnya, sambil diayun ke bawah, sambut ke setengah lagi di sini, lubang tengahnya ini, di jari tengah ini. Gitu. Gitu lah, jadi dia main setengah semuanya. Untuk lagu ini banyak main setengah, jadi usahakan teman-teman semuanya latihan setengah dulu supaya pas ya, nggak fals ya. Gitu kawan. Kemudian langsung sambut yang keduanya. Kita coba ya sekali lagi ya. Kemudian yang keduanya. Ya, semoga dapat dimengerti ya. Normalnya seperti ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya kawan-kawan kalau saya memberikan contohnya banyak kesalahan. Maklum manusia biasa tak luput dari kesalahan. Oke, saya Oman Suling berbagi tips. Barangkali yang masih pemula, usahakan ya latihan untuk lagu ini, latihan setengahnya dulu supaya dia pas, nggak fals ya. Usahakan di rumahnya pegang suling, latihan setengah. Usahakan terus berlatih, nah setengah mungkin apa sih 1 jam atau 2 jam cukup ya untuk melatih jari tangan kita supaya nggak kaku. Usahakan tips dari saya, latih nada setengah terus, kita golang nada setengah, karena di lagu dangdut ini banyak lagu, banyak tangan ini bermain tangan setengahnya ya. Untuk lagu dangdut ini banyak yang bermain setengahnya di tangannya supaya nggak kaku. Kalau kita setiap hari berlatih, insya Allah nanti jemari tangan kita akan luas dengan tersendirinya. Oke, saya Oman Suling mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Salam tiup dari saya, Oman Suling.